teman-teman, hari ini ibu menemani Ara beli dator atau dator itu apa sih? Sepeda motor. Kalau kata Ara apa? Sepeda listrik. Sepeda listrik. Anda bagaimana? Bahagia? Bahagia sekali. Kita naik motor ke, soalnya nggak terlalu jauh ya dek, ke toko sepeda listriknya ada Igoy, ada saya, ibu sama adek. Kita sudah sampai di tokonya, tapi sampai sini kita bingung nih teman-teman, mau beli yang mana ya? Karena semuanya lucu-lucu banget teman-teman. Ara pengennya warna pink, tapi setelah ibu pikirkan, lebih baik warnanya yang agak gelap deh, biar nggak cepet kotor. Aku pengen warna pink. Pengen warna apa dek? Pink. Warna pink. Bukan. Terserah ibu aku, tapi warna pink. Bukan. Ya ini ya, ada warna pinknya nggak? Pink. Pink ada ayam deh. Adanya warna apa? Ini tempat servis. Ya ini ada tempat servisnya di sini, jadi nggak terlalu khawatir kalau ada masalah. Dalamnya pada listrik ya. Jadi insya Allah nggak. Di sini juga ada berbagai macam merek, guys. Pilih yang pink, ya. Sama yang biru. Sakitai. Mana? Iya. Ada nih, keburu ada. Ya udah ada yang beli. Yang mana? Gak tahu. Tapi ada warna apa aja ini? Nah, itu sama apa sih? Itu ya? Jadi warnanya sama biru. Biru ya? Sama biru kalau gak salah deh. Tuh liatin, masih gue tulis-tulis. Tapi ini kayak apa sih ini? Dut-dutan. Ini yang tadi kita ini ya? Eksotik ini ya? Ulnya ya? Merahnya. Oh ada ini kan? Ada blonongan. Ya. Hah? Enggak, ini sama barangnya yang tadi ya? Ya. Ini dan eksotik ini. Modelnya cuma satu. Enggak, yang tadi ayah pilih ini kan modelnya. Bu, ini pendek banget. Pendek. Ini mau kemana nih? Enggak tahu, bingung kan sampai sini sama ibu juga. Ini godan. Ini juga godan. Ada mah bebas yang mana aja, tapi warnanya dipilih sama Ade. Jadi ya Ade. Depannya shorty. Ini nih yang Genio ini. Gak ada. Gak ada. Eh, iyalah. Coba kita lihat nih yang warna biru. Biru Ade, hitam. Iya dong. Ari mending enak hitam deh ibu mah. Biar kotor apa sih nggak kelihatan. Terserah. Ya. Ya terserah. Ada bendera. Bagusnya. Mana? Iya itu buat aku. Terusan. Kan jadi bingung. Oke sekarang kita bingung pilih warna. Kayaknya ini udah goda yang ini deh. Hitam. Antara hitam sama biru. Ya, sweet, hitam biru. Tapi kalau biru sweet sih bagus. Kamu pilih hitam atau biru? Oke. Kotor pasti. Bu, ada mau shoot, Bu. Kalau si Igoy yang menang berarti ada pilih biru. Ayo sweet. Ada menang. Jadi biru aja lah. Tapi terserah. Tapi mending hitam ya, dia enggak kotor ya. Iya tinggal dilap kalau kedebuan teh. Oh iya mau masalah air mau nggak kehujanan? Nah diusahain sih jangan. Enggak maksudnya berarti nggak bisa dicuci ya? Baik di lampu. Oke kan yang kemarin sih benar biru hitamnya. Hah? Hitam aja lah. Iya ya dek soalnya tuh warna biru teh. Nggak bisa dicuci disiram ya, air. Iya iya ya. Itu aja. Dan gak apa-apa? Iya. Gak apa. Barang ini apa ada yang lain? Oh ini mau udah ini hari ini tadi di. Oh ada yang barunya? Hitam. Jadi jatuh pilihan ya. Pada warna ini kita memutuskan warna hitam. Warna hitam. Jadi karena kalau nyimpan kayak makanan gitu kan suka nyepret.
Ya, kalau biru itu kelihatan. Iya, jadi kan nanti pasti ada tuh kayak nyimpan makanan atau es atau kan kalau warna hitam enak ya, nggak kotor ya. Ya. Kalau warna terang-terang gitu tuh, kalau kayak misalnya warna itu tuh biru. Warna biru. Kalau kena becek. Iya benar. Set. Jadi kita memasukkan warna yang gelap saja. Biarin. Ya. Udah. Ya, ya udah. Nanti kita lihat. Panas. Untuk akinya, pengecasannya nanti tadi udah dijelaskan, jadi maksimal 10 jam tapi tidak manteng 10 jam ya guys. Harus okay, dicabut guys. Dulu okay, paling guys. Tidak 5 jam diistirahatkan setengah jam. Ini spion kayak motor. Spionnya mau langsung dipasang aja? Dipasang aja lah. Kenapa nggak dipilih warna-warna yang cerah? Karena biar nggak takut, biar nggak kotor ya deh ya. Iya. Suka naro es. Iya, kan suka bawa apa makanan. Kita dipasang spionnya dulu. Oke, nanti kita dibuka di rumah. Kita pasang dulu perlengkapannya. Jadi kesan-kesan Anda bagaimana? Senang sekali. Kita selalu dulu nih buat arah, soalnya ini joknya lumayan agak tinggi ya. Terima kasih sudah nonton video Ara. Ara udah beli sepeda listrik yang warna hitam. Nanti lihat ya belajarnya. Ya. Nanti kita lihat video belajarnya ya. Iya, dadah. Bisa pakai. Bisa. Gimana pakainya? Kayak sepeda biasa. Gimana pakainya? Dadah. Wah, kita udah jadi beli. Ini yang hitam. Ara difoto dulu sama A-nya buat dokumentasi. Asik. Alhamdulillah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi keluar mah, tolongin aja. Hah? Masa pakai? Nah, akhirnya dipijit. Oh, ini ya? Iya, ini tadi lah. Nah. Oh. Oh, jadi kalau ini teh ini baru naik motor, Bu. Mual atuh ya, piraku ku ibu ditabrak kacanya. Eh, ini sieun sih ah. Matiin dulu weh. Guys, kita buka. Dibuka. Anda bahagia. Eh, gue bantuin. Bantuin katanya, Goy. Di sini ada kardus yang ada harganya 5.000. 5.000 katanya. Awas pelan-pelan ya. Bu, susah. Iya. Awas tuh kena kuncinya. Enggak. Nah. Ada biskuit. Nih, ini nih, guys. Enggak usah itu mah. Hah? Enggak usah. Mah ada plastiknya. Hah? Ada plastiknya. Oh, ada plastiknya. Mari kita coba ASMR. Coba bisa. 1, 2, 3. Wow, ini iya. Paling aku suka ASMR. Igoy bukain joknya. Ui. Udah gak apa-apa deh, yang bawahnya aja dulu atuh kalau susah mah. Wih. Udah. Wow. Wow, pelan-pelan. Aduh, ini panjang. Pelan-pelan. Wow, wow. ASMR gus. Sudah ini belum? Tinggal itu? Ya. Goy, pegangin Goy. Kamu buka itu koin apanya? Oh, buat layarnya. Ya. Eh, gini gimana, Bu? Disobek aja, terus ya. Dah. Udah. Wih, ininya lumayan buat ini. Itu juga gede juga. Udah biarin Goy. Udah salah sedikit aja. Udah, mari kita pakai. Mau cobain di lapangan? Kita cobain. Okay. Nyalain. Nah, tunggu dulu. Udah. Pelan-pelan itu jangan digerung-gerung. Ini di giginya udah di gigi satu. Coba, awas. Pelan-pelan. Jangan digerung-gerung kayak gitu. Aduh, Ibu jadi deg-degan. Itu gak jalan. Oh, ini di ini dulu. Nah, sok. Pelan-pelan. Tadu. Ini pelan-pelan. Duh, ini lumayan tinggi ya. Bismillah ya. Bismillah. Mulai. Uh-uh. Pelan-pelan. Pelan-pelan ngegasnya. Itu soalnya kamu tinggi. Oh, jangan mudun-mudun. Ibu yang awas, awas. Iya, awas. Hatinya ke atas ini. Ada belum terlalu nyampe ini.
ibu yang deg-degan nih. Enggak. Nanti anaknya yang jatuh, ibunya yang ngilu. Oke, aman berarti? Aman. Udah, naikin lagi ke atas. Tadu. Bisa nggak ke sana tuh, naikinnya itu tuh? Enggak. Enggak. Itu tuh, yang harus dekat motor. Kan ada itu, tanjakan itu. Gak bisa, anakku. Gak bisa. Ayo, gak bisa. Naikin. Oke, sama kak. Oke.